Presiden Indonesia Lawyers Club, ILC, Karni Ilyas, mengumumkan program ILC malam ini pada Selasa 15 Desember 2020 akan menjadi episode perpisahan. Ia menyambut ILC akan cuti tayang pada tahun depan. Karni Ilyas mengonfirmasi episode terakhir ILC kepada CNN.com melalui pesan singkat dengan menyertakan tanggapan akun Twitternya. Lebih lanjut dalam cuitannya, Karni tidak menjelaskan alasan program ILC cuti tayang pada tahun depan. Ia hanya mengatakan ILC pada malam ini akan mengambil judul Renungan Akhir Tahun, Dampak Tekanan Ekonomi, Ibu Bunuh Anak, Suami Bakar Istri. Diketahui program ILC adalah tayang talk show di TV One yang hadir setiap Selasa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dipandu oleh Karni Ilyas. Acara ini sudah tayang sejak 2008 silam dan beberapa kali mendapatkan penghargaan. Keputusan untuk memberhentikan sementara tayang ILC itu telah diputuskan oleh manajemen TV One. Sayangnya Karni Ilyas tidak menjelaskan sampai kapan ILC akan berhenti tayang.